Oke teman-teman, kembali lagi channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe tombol merahnya ya, dan aktifkan loncengnya. Kali ini kita mau unboxing Kapsida. Ini kembang bulan Surabaya, kembang bulan ya. Jadi untuk membersihkan darah nih, ini salah satu jamu teman-teman. Isinya 12 kapsul 350 gram nih, kalian bisa lihat di sini. Ini kita belinya di Apotika 24 juga ada. Kalau kalian mau beli cek online bisa cek di deskripsi ya, nanti kita tampilkan. Ini buatan PT Kembang Bulan Surabaya Indonesia. Komposisi mengandung ini ya, komposisinya sebelah sini nih. Ini bisa digunakan untuk pria dan wanita, bangga buatan Indonesia, ada logonya. Sini sama ya. Khasiat membantu meringankan gatal-gatal, bisul, koreng dan jerawat. Jadi kemarin tuh aku gatal-gatal teman-teman, dan ini kayaknya gulanya, kadar gulanya mungkin ketinggian ya atau gimana ya, tapi biasanya kalau minum ini dia agak mendingan, jadi jerawat-jerawat itu juga akan hilang dengan sendiriannya, karena ini kayak membersihkan darah kita dari kotoran-kotoran itu. Ada juga yang jamu diminum teman-teman, cuma ini yang botol ya. Kalau kalian belum pernah lihat bisa cek, tonton video ini ya. Ini bagian dalamnya nih keren banget kotaknya ya, ada tulisannya PT Kembang Bulan ya. Jadi ini trademarknya mereka ya, biar tidak bisa dipalsukan. Ini kita lihat nih kertas apa nih. Wah, ini dia keterangannya teman-teman. Kapsida Kembang Bulan dibuat untuk membantu meringankan gatal-gatal, bisul, koreng, dan jerawat. Untuk menjamin mutu khasiat dan keamanannya, Kapsida dibuat dengan peralatan modern sesuai dengan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Komposisinya tiap kapsul mengandung ekstrak setara dengan apa ini bahasa ini, sativum fructus 17 mg dan lain-lainnya. Cara pakainya 3 kali sehari minum 2 kapsul. Penyimpanan simpan pada tempat kering dan suhu 30 derajat. Ada BP POM-nya dan Herbacore, dibuat dengan Herbacore untuk PT Kembang Bulan guys. Oke ya, ini kita masukkan lagi. Nah sekarang kita akan bahas tentang kemasannya teman-teman. Ini kembang bulan ini ada plastiknya teman-teman, disegel ya atasnya, dan tutupnya ini juga punya ciri khas tersendiri, ada logonya kembang bulan. Kita buka dulu ya segel plastiknya ya. Ini jadi kalau kalian mau ingin membersihkan darah kotor tuh dengan jamu aja lebih aman guys. Nah ini apa? Wih, warnanya kapsulnya udah kelihatan ya guys. Ini kita buka. Nah, kapsulnya warna orange. Nah, kita bisa lihatnya di sini. Ini dia. Jadi dia bentuknya kapsul, ada logonya kembang gula juga, kembang bulan ya. Tadi isinya 12 kapsul guys. Ini harganya kemarin berapa ya? Lupa juga guys. Cuma kalau kalian penasaran mau beli, cek aja di deskripsi, kita tampilkan link pembeliannya ya. Oke, sekian dulu ya video unboxing Kapsida kembang bulan ini. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.